Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, ada 5 wartawan online gadungan yang dibekuk Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Bersama 5 pelaku lainnya, para pelaku ini memeras pengunjung hotel sebesar 1 miliar rupiah. 10 tersangka pemerasan tertunduk lesu saat digelandang anggota Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Modusnya, para tersangka memfoto korban yang diikuti hingga ke hotel saat mengantar seorang wanita dan melakukan pemerasan sebesar 1 miliar rupiah sambil mengancam korban untuk menyebarkan foto bersama wanita di hotel kepada keluarga korban. Sempat sepakat dengan harga 350 juta, namun pada saat hendak melakukan transaksi, kami dari Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota kemudian melakukan penangkapan. Hingga kini polisi masih mengejar 4 pelaku lainnya yang melarikan diri saat mereka ditangkap. Ke-10 tersangka dijerat pasal 335 KUHP, junto pasal 53 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.